Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, di konten kali ini kita akan sedikit sharing lagi ya guys, yakni tentang pembahasan pemilihan pelet yang tepat antara pelet sinking atau pelet floating ya guys, yakni pelet tenggelam atau pelet mengapung guys, khususnya untuk ikan mas koki ya guys. Nah, dalam perawatan ikan mas koki itu sendiri tentunya tidak akan pernah terlepas dari segi pakan ya guys. Jadi di sini buat teman-teman yang memiliki ikan mas koki di rumah tapi kalian masih bingung ya untuk memilih pakan apa kira-kira yang bagus untuk ikan mas koki, tentunya dalam tipenya guys ya, yakni tipe sinking, tenggelam atau floating mengapung guys ya. Nah, hari ini saya memiliki dua pelet tersebut ya guys sekaligus, yakni yang ini tipenya floating guys atau mengapung, dan yang ini tipenya sinking ya atau tenggelam guys. Namun ketika kalian masih bingung, coba deh kalian simak video ini sampai akhir ya guys, saya akan sedikit menceritakan. Jadi begini, kalian mau pilih pelet tersebut, kalian bisa pikirkan terlebih dahulu ya guys. Jadi kalian merawat ikan mas koki ini sendiri di kolam apa di akuarium guys. Nah, kalau kalian memiliki mas koki ini di akuarium, biasanya kalau menurut saya pribadi ya guys, saya menggunakan pelet yang sinking guys atau pelet yang tenggelam. Karena spot pandangan yang kita miliki di akuarium itu sendiri otomatis dari depan ya guys. Jadi ikan lebih enak dipandang ketika makan berada di bawah guys. Nah, berbeda dengan merawat ikan mas koki yang ada di kolam guys ya. Jadi kalau kita rawat ikan mas koki berada di kolam, otomatis spot pandangan ikan-ikan kita itu sendiri adalah dari atas guys. Nah, pakan yang cocok untuk ikan yang ada di kolam itu sendiri adalah pakan yang berjenis floating guys ya, atau mengambang. Jadi lebih efisien aja, lebih enak kalau kita kasih pakan yang floating, otomatis ikan akan mendekat guys ya, dan semua ikan berada di permukaan guys untuk mengambil makanan tersebut. Nah, jika kalian merawat ikan mas koki yang ada di kolam tapi kalian kasih pakan yang sinking atau tenggelam guys, itu ya sama aja guys, interaksi kita sama ikan tersebut sedikit berkurang ya. Jadi ketika waktunya makan, otomatis ikan tersebut akan menunggu di dasar kolam tersebut guys ya, karena pakannya sudah pasti tenggelam guys atau sinking. Tapi kalau kita gunakan untuk yang floating atau mengapung, otomatis interaksi ikan akan banyak sekali ya. Jadi ikan akan mendekat dengan tangan kita karena mereka semua meyakini bahwa ketika ikan kita, tangan kita mendekat, otomatis dia akan memberi makan guys. Namun di sini yang perlu kalian ketahui, ketika kalian menggunakan pelet yang floating atau mengapung, ketika kalian menggrooming ikan mas koki, sebetulnya kurang baik ya guys kalau kita menggunakan pelet yang floating. Karena apa? Karena kalau kita menggrooming ikan, otomatis pemberian pakan itu skala besar ya guys, yakni ikan akan terus-menerus memakan dan diharuskan untuk menghabiskan makanan tersebut guys ya. Jadi kalau kalian menggunakan pelet yang floating atau mengapung, otomatis ikan akan terus aktif ke permukaan guys. Nah, kalau ikan sering kali aktif ke permukaan, dia bisa mengalami swim bladder ya guys, karena banyak sekali oksigen yang masuk ke dalam udara yang masuk ke dalam mulutnya guys.
dan yang akan terjadi bisa-bisa ikan akan terbalik ya. Nah, kalau saya pribadi ketika menggrooming ikan mas koki ini di kolam maupun di akuarium, saya lebih memilih ke sinking guys ya. Karena apa? Karena itu tadi ya, mengurangi resiko swing bleeder yang berakibatkan dari naiknya ikan ke permukaan dan terlalu banyak mengambil oksigen, takutnya ikan akan terbalik guys. Tapi kalau kita menggunakan pelet yang sinking, otomatis ikan akan selalu berada di bawah guys ya. Nah, setelah melihat video ini, jadi kalian bisa tentukan ya guys, kalian bisa pikirkan lagi, kalian mau pilih yang mana, itu selera kalian guys. Entah itu memilih pelet yang floating ataupun pilih pelet yang sinking guys ya. Karena di sini saya tidak bisa memutuskan untuk mengajak kalian pilih ke berpihak yang mana guys. Dan di sini saya memiliki dua pelet tersebut, ya saya fungsikan semuanya guys ya. Jadi di sini ada kalanya saya menggunakan pelet floating, ya saya gunakan. Jadi ada kalanya saya menggunakan pelet sinking, ya saya gunakan guys ya. Nah, buat teman-teman yang memiliki pengalaman lebih tentang kedua pelet tersebut, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, buat menambah wawasan untuk teman-teman kita yang masih belum memahami guys. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video-video terbaru dan update ikan-ikan saya guys. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.